Oke, so untuk hari ini saya akan ajak kamu tentang FB ad lah. Oke, macam mana membuat iklan di Facebook. Oke, membuat pengiklanan. Oke, macam mana meningkatkan kamu punya posting lah. Maksudnya kalau posting kamu ini, kalau kamu buat pengiklanan melalui Facebook, lebih ramai viewer akan melihat kamu punya posting, oke, dan juga meningkatkan kamu punya brand dan juga pemasaran kamu. Oke, ini contoh lah Facebook page kamu lah. Oke, so ini saya bagi contoh saja. Oke, so kamu pergi, kamu punya Facebook page. Oke, so di sini kamu pergi sinilah Publishing Tools. Oke. So di sini kamu akan nampak previously punya posting lah. Oke. So di sini banyak posting kamu punya posting lah. So kamu mau meningkatkan dia punya posting, dia punya reach. Reach maksudnya lebih ramai orang melihat kamu punya posting. Oke, engagement, ingat engagement adalah orang like, share, oke, dan komen kamu punya posting. So tujuan buat ini posting adalah untuk memperkenalkan orang ramai tentang kewujudan produk kamu. Oke, so posting ini kita tujuannya adalah untuk lebih ramai orang akan melihat kamu punya posting. Oke, so kita akan guna Facebook ad untuk memasarkan kamu punya posting lah. So lebih ramai orang akan melihat kamu punya posting. Oke, so ini adalah salah satu contoh lah. Oke, so kita pergi klik yang ini. Oke, so ini previous punya posting lah. Oke, so ini contoh dia lah. Oke, item in Japan. For more information about travel in Japan, leave your comment. Oke, ini contoh dia lah. Oke, so macam ini ada 4000 orang sudah view. Oke, kita pergi klik yang ini. Boost post. Oke, tujuannya adalah untuk lebih ramai orang melihat posting ini, sebab kalau kamu buat yang ini posting boost, maksudnya kamu boleh kawal siapa dia punya audience. Oke, semacam yang ini terpulang lah, kamu mau orang ramai melihat ini video kah ataupun PM kamu. Oke, so ini tujuan dia lah. So yang ini let's say lah, yang ini orang komen supaya orang chat dengan kamu tentang apa yang orang mau tentang Japan lah, apa orang perlu tahu. So kalau iklan ini sudah running, kamu akan nampak sponsor sini. Maksudnya sponsor ialah kamu membuat pengiklanan lah. Okay, so macam yang ini connect and chat with potential customer. So bila customer akan nampak, so mereka akan send message lah di Facebook kamu lah. Okay, send message ataupun kamu punya business WhatsApp lah. Okay, so kamu boleh pilih lah. Okay, so yang penting kamu perlu tahu apa objektif kamu. Okay, sama ada orang melihat video kamu kah ataupun customer send message, itu saja kamu kena tahu apa objektif dia. Okay, button pun okay, sama ada guna Facebook page punya PM ataupun WhatsApp. Okay, so ini adalah satu contoh lah. So audience kamu boleh set up. Okay, so ini maksud dia. So kamu boleh kawal siapa yang melihat iklan kamu. Oke, okay, kalau kamu post di secara organik, maksudnya kamu post di kamu punya personal Facebook, dia sangat general. Kita tidak tahu siapa yang melihat kamu punya iklan. Oke, okay, posting tuh. Tapi kalau melalui yang ini, kita dapat kawal lah. Kita dapat tahu gendernya, kita boleh kasih all atau men atau women. Oke, okay, so age yang untuk yang ini saya buat 20 hingga 50 tahun lah. Dia bergantung dengan kamu punya market segment lah. Oke, okay, so macam yang ini saya target orang Sabah yang melihat posting ini. Oke, okay, Osaka. Kamu juga boleh juga
tambah lagi. Oke, okay, contohlah Sabah. Oke, okay, orang Pinang yang lihat iklan ini. Oke, okay, salam melekat Pinang. So iklan ini hanya orang di orang yang berada di Pinang, Sabah dan juga Jepen lah akan melihat kamu punya posting. So pastikan dia dalam sini. Oke, okay, define. Oke, okay, so maksudnya dalam area yang kamu select yang location itu ada 3 juta orang lah, lebih kurang gitu. So akan melihat kamu punya posting yang ini, iklan nih. Oke, okay. So kita save sini. Sorry ya, ada lagi di bawah. Nah, ini terpulang kamu boleh juga letak contohnya travel, gitulah, 1 week ago terpulang. Oke, okay. So kamu save. Oke, okay, sudah save. So ini kamu mau buat iklan ini selama berapa hari? So contohnya 4 hari. Oke. Okay. So kira 4 hari maksudnya 5 ringgit per day lah. So itu terpulang kepada budget kamu kalau kamu mau buat begini. Kalau kamu mau buat 50 ringgit lah. So 1 hari 12 ringgit 50 sen lah. So yang ini maksud ya iklan kamu akan berjalan sepanjang 4 hari dengan nilai 12 ringgit 50 sen lah. Oke, okay, dengan harga ini kamu akan nampak maksimum ada 2000 pipa akan melihat kamu punya posting lah, orang lebih melihat tuh. Oke, okay. So itulah, jangan lupa kalau set payment method ini kamu kena set up lah. Okay, boleh guna debit card juga. Oke, okay, so 50 ringgit tambah tax, so 53 ringgit lah. So di sini tinggal kamu klik ini saja, so dia akan running lah. Tapi dia tidak semestinya accept lah. So kamu kena baca advertising policy for Facebook lah. Dia sangat cerewet sikit, tapi terpulang kepada kamu, kamu kena baca yang inilah. Kamu kena baca satu-satu. Kadang-kadang ada yang macam message copywriting yang macam ini pun dia boleh accept juga. Oke, okay. Inilah cara yang paling basic untuk boosting kamu punya posting. Oke, okay. Tujuannya adalah untuk lebih ramai orang tahu tentang posting kamu. Oke, okay. Ini kira macam membayarkan bisnis kamu lah. Oke, okay, secara pembayar melalui Facebook. Oke, okay, sebab kamu punya audien, kamu boleh pilih. Audien kamu, kamu boleh pilih sini, yang sini. Oke, okay. Location dia, oke, okay. Age dia, people who match yang inilah. So hanya orang ini akan nampak melihat inilah. Oke, okay. Melihat posting kamu orang dari Jepen, dari Pinang dan Sabah lah. Oke, okay, so macam orang di KL tidak akan nampak kamu punya posting. Oke, okay, so itu saja. Saya harap kamu dapat belajar basic macam mana untuk membuat pengiklanan di Facebook Ad. Oke, okay, thank you very much.